Oh my guys, udah siap nonton Bikin Lapar kali ini? Siapkan segenap tenaga untuk santap makanan Endul kali ini ya guys, karena aku dan Mas Dimas mau makan kue tiaw yang dimasak pakai arang. Selain itu juga ada mie kangkung dan nasi goreng belacan yang bikin terngiang-ngiang. Penasaran kan? Yuk langsung aja guys, kita kepoin proses pembuatannya. Sekarang dari kue tiaw arang sister ya, ini kasih daerah Jelambar. Ini benar-benar otentik banget karena makanan di sini semua enak, bener nggak? Ada Ibu Lili di sini. Ibu Lili akan nge-guide kita untuk bikin kue tiaw andalan di sini. Oke, angkat kita taruh minyaknya dulu. Oke, berikutnya kita taruh ini ya, bakso sama udang. Aduk. Bawang putih say. Gak kelihatan ini gimana masaknya. Apalagi. Ya ampun. Apalagi. Telur. Aduk. Apalagi. Sumpah ini kayak lomba loh. Apalagi. Air. Beb. Pelan dong. Capek. Wah, ini masakannya benar-benar rusuh banget loh guys. Sembari tetap dipandu sama ibunya buat masuk-masukin bahan. Aku tuh sebenarnya udah gak tahan sama aromanya yang ngena banget. Mana ngaduknya seharus sambil goyang pula. Wuhuy, ya udahlah guys. Wuhuy. Enak. Udah jadi nih waktunya kita icipin kue tiaw seafood goreng spesial ala dua jagoan makan ini guys. Makan juga baru kali ini datang ke restoran disuruh masak sendiri. Gila, barusan makan masak kayak orang kesurupan, guys ya. Oke, guys. Gitu. Jadi sekarang kita mau coba ini semua menu andalan di sini, tapi yang pertama ini yang diandalkan adalah kue tiaw seafood ini viral banget ya. Oh my god. Ada di semua jaringan media sosial. Bukan lagi loh. Kan sampai ini udah menjadi salah satu ikon di daerah Jelambar ya. Dan ini sering banget untuk ini cepet banget, guys ya. Ini bumbunya tadi kita bikinnya juara loh, guys. Ini yang belacan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa sedang berbicara. Apa tuh rasanya? Jadi guys, begitu masuk mulut, dia seperti mengetuk pintu di lidahku. Oh bener, mau bertamu tuh kue tiaw. Saya ada bertamu, kayak sopan. Oh bener. Tetep nyus rasanya kayak geleser. Gitu. Ngegeleser. Oh my wow, kue tiawnya langsung masuk ke lambung aku, bener-bener duar gitu loh guys. Pakain sambal guys, biar makin nyahut. Rasanya semakin gurih karena pakai sambal. Aduh, ada pedes-pedesnya gitu loh. Bikin nagih loh guys.